Mereka mahu memungkas habis akar tamadun Islam di alam Melayu. Allah bertahan marwah dengan gagah berani. Gelombang serangan musuh yang berdali arus disambut pahlawan Melayu dengan gagah berani. Namun Melaka tidak dibiarkan sendirian meratah nasibnya. Jauh dari ufuk selatan, berdedai datang bala tentera dari tanah Jawa. Tekad membela Islam di bumi Melaka tidak pernah padam. Diutusnya surat jihad kepada seluruh kerajaan Islam alam Melayu senusantara. Nusantara lalu menjawab dengan mengirim ribuan mujahidin gabungan dari kerajaan Demak, Palembang, Jambi, Ternate, Aceh, Pagaruyung, dan dari seluruh penusuk alam Melayu. Hadir dengan 375 buah kapal perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian. Bahwa di sini ada sebuah video ya, Melaka umpan menyelamatkan Mekah dan Madinah guys. Wow. Jadi untuk menyelamatkan Mekah dan Madinah, Melaka sebagai umpannya. Wow, baru tahu ini guys ya. Allahu Akbar, hebatnya bangsa Melayuku ya. Sanggup bergadai harta benda, jiwa raga, pangkat dan kedudukan demi membela tanah suci Mekah dan Madinah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bangsa Melayu senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan diperkukuhkan keimanannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah dan daripada sekarang juga, bukan hanya dulu tapi sekarang, mungkin dulu lebih dahsyat lagi daripada sekarang. Bagaimana perjuangan ulama-ulama kita, bagaimana istilahnya orang Melayu, orang Jawa, ya Nusantara ini penuh bergelimang dengan kiai, dengan ustadz, dengan ulama-ulama yang besar. Yang mana kalau kita tahu bahwasannya di Masjidil Haram sana, di Masjid Nabawi sana, dahulu kala banyak sekali orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia yang menjadi pengajar ataupun syekh di sana. Itu betapa kuat berkaitan ya, berhubungan erat antara Nusantara dengan Madinah dan juga Mekah Al-Mukarramah. Maka daripada itu teman-teman sekalian, jangan sampai kita itu kadang tergerus oleh zaman sehingga kita tidak tahu bagaimana perjuangan kakek moyang kita dulu, bagaimana ulama-ulama kita dulu dikenal di seluruh penjuru dunia, bahkan di Arab Saudi pun menjadi syekh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di selatan Thailand banyak juga ya, di selatan Thailand Al-Fatani, Patani itu juga banyak di sana guys, menjadi seorang guru, menjadi syekh di sana. Allahu Akbar. Kalau kita mengetahui itu, maka insya Allah kita akan faham bagaimana hubungan dan kecintaan kita kepada Masjidil Haram, kepada Al-Haramain, yaitu Mekah dan juga Madinah. Allahu Akbar. Dan sampai sekarang pun ulama-ulama kita sangat-sangat banyak sekali dan bukan main kehebatannya. Langsung saja guys, saya sudah penasaran ini bagaimana kisah ataupun ceramah yang disampaikan di sini. Ini dari channel Ratib Alami guys ya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Oke, jangan lupa guys, like, share, komen, dan subscribe ya. Linknya di deskripsi ini. Maulid Agung. Allah. Maulid Agung Alam Melayu. Selamat datang ke majlis Maulid Agung Alam Melayu. Bismillah. Oke, walau sekecil apapun, sejarah tetap memiliki cermin iktibar pada watak dan latar cerita, pada masa dan sebab puncak iktibar, membina bahagia karena pangkal bahagia, menghargai kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kurniaan ilahi dengan menjadi diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.
kasih menyerbu sebab bertamu di halaman rindu. Wah. Air mata kasih baginda Nabi sering tumpah sebab menanggung rindu mengenangkan umatnya yang berdatangan. Alam Melayu dalam tilikan kasih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Alam Melayu halaman para wali. Isyarat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Sepeninggalanku ada sebuah negeri atas angin bernama Samudra. Datangilah negeri itu dan ajaklah mereka memeluk Islam. Allah akan menjadikan negeri itu tanah kelahiran ramai wali Allah. Alam Melayu menadah kehadiran suriat Nabi. Sayu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami ahlul bait telah Allah pilih akhirat lebih dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran selepasku kelak. Sehinggalah datang suatu kaum dari sebelah timur dengan membawa bersama-sama mereka panji-panji berwarna hitam. Mandat baginda Nabi terhadap Kesultanan Melayu Melaka. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucap olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dituruti oleh raja kecil besar seperti yang diperintah. Adapun namamu Sultan Muhammad Shah. Esok hari apabila asar matahari, datanglah sebuah kapal dari Jeddah. Turun orangnya sembahyang di pantai Melaka ini. Hendaklah engkau ikut, barang katanya, sembah raja kecil besar. Baiklah tuanku, yang mana sabda junjungan itu tiada hamba ingkari. Para kasihkan Nabi pernah marah menyala di bumi Melaka. Allah. Episod sejarah yang terkambus. Kesultanan Melayu Melaka menangkis penjarahan Portugis terhadap Mekah dan Madinah. Luapan dendam Portugis. Portugis tekad menyerang Mekah dan Madinah untuk merampas jasad mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tebusan terhadap kota Baitul Maqdis yang telah dikuasai Muslim sejak zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyub. Pakar penyerangan. Hasrat mereka kian hampir terlaksana. Tahun 1507 Masihi. Ketua Armada Laut Portugis Alfonso de Albuquerque menawan Bandar Hormuz di Teluk Parsi dan Pulau Socotra Laut Arab. Setelah membina kubu ketenteraan, menjelang tahun 1509, mereka siap menyusun ketumbukan tentera untuk misi menyerang Mekah dan Madinah. Reaksi Istana Melaka. Sampailah kabar durjana itu pantas pengetahuan Sultan Melaka melalui lisan para pedagang. Bagai direntap urat jantungnya, resah jiwanya, rungsing sekali fikirannya. Sultan tidak tega lagi berduduk diam. Difikirnya siasat dengan sekalian pembesar negeri. Rencana buruk itu sama sekali tidak boleh dibiarkan berlaku. Marwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam wajib dipertahan walau nyawa menjadi taruhan. Dicermati dengan saksama suasana zaman, diselidiki jalan fikir musuh, apa yang dicita mereka. Ditimbang pula sudut kekuatan Melaka, bagaimana Melaka mampu menghalang. Wah. Kira Sultan bersama pembesar negeri. Sultan tegas mengulas, wahai para pembesar negeri yang semangat dan jasa kalian telah bersepati dengan Melaka. Sungguh,
Kesultanan ini dibangkitkan Tuhan tiada lain maksudnya selain menjadi wadah menakung kepimpinan kaum keluarga Nabi yang dizalimi di negeri mereka sendiri. Mereka berdatangan ke daerah ini menurut pedoman Nabi, menyusur kibaran panji-panji hitam di timur. Panji itulah kebesaran Kesultanan Belahan Timur. Kalau sudah demikian aturannya, bangkit Kesultanan ini demi membela keluarganya Nabi, maka kalaulah ditadirkan runtuh kerajaan ini, biarlah runtuh demi mempertahankan maruahnya baginda Nabi. Wow. Sebermula dari moyangku Sultan Muzaffar, darah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengalir lancar dalam tubuhnya, sehingga mengalir pula kini ke dalam urat darahku. Sama sekali tidak sanggup kakiku melangkah lagi di bumi, di bawah teduhan langit ilahi, kalau beta tidak memungkas kedurjanaan ini. Sudikah kalian bersama-samaku kita berjuang demi Tuhan, hidup mulia dan mati syahid? Selama-lama umur di dunia akan mati juga, selama-lama di akhirat kekal abadi. Demikian titah Sultan Melaka seraya mencermati firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Allah. Ketetapan syura. Syura sebulat suara berkeputusan, Melaka sedia berkorban dan terkorban menjadi umpan mengalih niat musuh dari merempuh Mekah dan Madinah, memancing kemarahan Raja Portugal dengan menangkap utusan Portugis yang kini berada di Melaka. Sultan faham benar betapa musuh mahu menguasai kekayaan Melaka dan menghapus kekuasaan Islam di Timur Jauh. Pada hemat mereka, apabila Melaka dikuasai, maka Mekah dan Kaherah akan hancur. Nafsu musuh sudah tertambat ke Melaka. Allah. Sultan bertindak. Utusan Raja Manuel diperkenan menghadap Sultan Melaka. Tanpa segan silu disampaikan dikri Raja Portugal, mendakwa dirinya sebagai penaung Kesultanan Melaka. Melaka dituntun membayar ufti dan dilarang menyebarkan Islam, malah disuruh menyebarkan agamanya. Sultan menolak segala usulnya, dan apabila tanah Melaka mula diceroboh, Sultan bertindak memenjarakan mereka. Allah. Hal ini menjadikan Raja Manuel murka bukan kepalang. Lalu dikerah Afonso segera menyerang Melaka. Rencana berjaya, umpan mengenal. Rencana ketumbungan tentera Portugis di Hormuz yang siap siaga menyerang Mekah dan Madinah terbantut. Mereka dikerah segera ke Melaka. Umpan Melaka sudah mengena. Mekah dan Madinah terselamat. Allah. Armada Portugal dengan kekuatan 18 buah kapal dan 1,400 anggota marah ke Melaka membawa amarah rajanya. Medan jihad Melaka. Allah. Penyerangan musuh. Sejarah mengungkap betapa sekilan penjajah barat menyerang tanah air kita tidak sekadar ingin menakluk bumi Melayu kerana kuasa perdagangan, tetapi bertekad menghancurkan tamadun Melayu dan agama Islam sekaligus. Segala harta kekayaan negara dirampas, masjid dan istana, makam para sultan, rumah-rumah diruntuhkan, Al-Quran dimusnahkan, dokumen perpustakaan dibakar, malahan para ulama, cendekiawan dan rakyat jelata dibunuh. Mereka mahu memungkas habis akar tamadun Islam di alam Melayu. Allah. Bertahan maruah dengan gagah berani. Gelombang serangan musuh yang berdaya arus disambut pahlawan Melayu dengan gagah berani. Para mujahidin diketuai oleh para panglima terbesar kerajaan Melayu, Datuk Panglima Hitam Arya Putra, Panglima Sultan Arifin Syed Ismail Pulau Besar, Tun Fatimah Ibni Tun Mutahid,
waris Datuk Laksamana Hamka. Ribuan prajurit Melayu terkorban dalam tragedi itu. Kota Melaka jatuh ditawan Portugis tanggal 24 Ogos 1511. Kesatuan jiwa Nusantara. Namun Melaka tidak dibiarkan sendirian meratah nasibnya. Jauh dari ufuk selatan, berdedai datang bala tentera dari tanah Jawa, diketuai Pangeran Arya Sabrang Lor, Sultan Kajeni Islam Demak Kedua, yang terkenal dengan gelaran Pati Unus. Panglima besar tanah Jawa itu tampil membela umat yang terjajah. Namun serangan tahun 1517 itu belum berjaya merobek kubu pertahanan Portugis. Beliau kembali ke Jawa menyusun kekuatan baru. Allah. Pembelaan mujahid seluruh Nusantara. Tekad membela Islam di bumi Melaka tidak pernah padam. Diutusnya surat jihad kepada seluruh kerajaan Islam alam Melayu se-Nusantara. Nusantara lalu menjawab dengan mengirim ribuan mujahidin gabungan dari kerajaan Demak, Palembang, Jambi, Ternate, Aceh, Pagaruyung, dan dari seluruh penusuk alam Melayu, hadir dengan 375 buah kapal perang. Bergandengan dengan prajurit Melayu Melaka, mereka mengepung dan bertempur sekian lama tanpa henti. Selama 7 purnama bumi Melaka bermandikan darah syuhada yang berkorban dan terkorban demi mempertahankan panji-panji Muhammad, berjuang bermati-matian menjunjung kalimah syahadah. Inilah sejarah yang mahu dilenyapkan dari jiwa umat. Allah. Cinta kasih adalah pengorbanan. Suratan tadi tidak mungkin dirubah. Hikmahnya tiada tersanggah. Ketumbukan prajurit Melayu belum diizin mengusir penjajah saat itu. Namun ribuan kesatria Melayu telah menjulang kemenangan. Gugur mereka sebagai syuhada. Jasad mulia mereka dikebumikan di pemakaman 1000 Pulau Besar Melaka. Kota Melaka ia runtuh, tetapi Islamnya tiada terpungkas dan jurai kesultanannya terus hidup mengakar di merata negeri. Allah. Menjunjung pusaka bangsa. Di atas robohan Kota Melaka, kita bangunkan jiwa merdeka. Bersatulah Melayu seluruh baka, membela hak keadilan pusaka. Cinta kasih adalah kerahmatan. Nusantara pernah teguh bersatu, padu berjuang di atas kalimat cinta, dan lemah berpecah saat meminggirkannya. Inilah aset yang tidak pernah hilang bila pun. Betapa kasihkan Nabi, sungguh adalah teras penyatuan umat Melayu seluruh Nusantara. Ia bukan retorik, penyedap bicara, tetapi hakikat di alam realiti. Bumi Nusantara pernah menjadi saksi. Wah. Ya Allah. Keimanan dan keamanan bukan percuma. Leluhur nenek moyang Melayu telah mencurah pengorbanannya begitu besar. Berkah perjuangan mereka, alam Melayu Nusantara menjadi halaman umat Islam sepaling ramai di dunia. Dan dari titis cinta kasih, keringat, darah dan air mata mereka, mewariskan sekalian anak Melayu khazanah tauhid yang murni, peradaban yang tinggi, dan negeri yang aman damai, indah lagikan permai. Takdir ilahi menitip hikmah tiada terperi. Sepotong hadis yang bermaksud, yang paling menajubkan imannya
adalah kaum yang datang sesudah kalian. Mereka beriman kepadaku tanpa pernah melihatku. Mereka membenarkanku tanpa pernah menyaksikanku. Mereka membela aku seperti kalian membela aku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan saudara-saudaraku itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad, dah selesai videonya guys ya. Betapa dan betapa besar pengorbanan Melaka untuk menyelamatkan ya Mekah dan Madinah pada masa itu. Dan tidak hanya di Melayu, Malaysia saja ataupun Melaka saja, tapi ya perjuangan pejuang-pejuang ataupun pendekar-pendekar daripada Nusantara di Jawa, Aceh, Ternate dan semua kerajaan, Allahu Akbar, bersatu padu untuk membela agama Islam, untuk memperjuangkan, untuk menyelamatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kalau kita tidak mendengarkan ini, maka kita tidak pernah tahu. Dan apa yang disampaikan ini sesuai dengan apa yang sudah mereka teliti dan pelajari. Maka daripada itu teman-teman sekalian, jangan sampai kita lupa atau bahkan tidak tahu sejarah yang sebenarnya. Allah, Allahu Akbar, Allah. Sampai saya itu kayak wow, begitu besar pengorbanan orang-orang nenek-nenek moyang kita ya, orang-orang terdahulu, ulama-ulama kita, raja-raja kita yang terdahulu memperjuangkan bagaimana agar supaya Islam ataupun tamadun Islam tetap kokoh. Allah. Oke, gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Allahu Akbar, saya mendapatkan ilmu baru, saya mendapatkan pengetahuan yang baru sehingga saya lebih semangat lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang terdahulu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan ya, untuk menyelamatkan Mekah dan Madinah ya, dan mereka berjuang mengorbankan semuanya, harta, tahta, nyawa pun mereka haturkan. Allahu Akbar. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Semoga kita kelak berjumpa ya di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kenikmatan dunia hanya sedikit saja dibandingkan kenikmatan di akhirat kelak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan di akhirat tadi ya, sesuai dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat rindu kepada kita. Dan ada sebuah hadis yang saya ingat, tuba liman yarani wa amana bi thumma tuba wa tuba wa tuba liman la yarani wa amana bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadisnya mengatakan, sangat-sangat beruntung kita. Yang pertama, tuba liman yarani wa amana bi.
Sangat beruntung orang yang melihatku lalu beriman kepadaku. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa tuba thumma tuba thumma tuba liman la yarani wa amana bi. Dan sangat beruntung, sangat beruntung, sangat beruntung siapa itu? Orang yang tidak melihat Rasulullah tapi beriman kepada Rasulullah, ya, cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Siapakah itu? Yaitu kita yang di zaman sekarang ini tidak melihat baginda Nabi, tapi kecintaan kita, orang Malaysia, orang Indonesia, kepada baginda Nabi Muhammad SAW sangat-sangatlah besar. Dan insyaallah, insyaallah kitalah yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.